Oke teman-teman, di sini kita akan membongkar mesin ya, mesin motor Piano Jomi yang mengalami macet ya di bagian mesin, dan kita sudah melepasnya ya. Melepasnya untuk bagian luarnya ya, di antaranya adalah operan gigi dan soket-soket ya, soket-soket klistikannya, dan membuka knalpot, dan kita akan melepaskan ini ya, melepaskan gardannya seperti apa. Nanti kita akan coba lepas baut-bautnya. Oke teman-teman, di depan kita ada sebuah mesin motor PR Nozomi Sri Kandi 110cc yang telah kita lepaskan dari rangkanya ya. Oke teman-teman, di sini kita melihat ya bahwa untuk melepas sebuah mesin motor roda 3 PR Nozomi Sri Kandi 110cc itu, kita pertama-tama ini dilepaskan dulu dari gardannya dengan membuka beberapa baut yang ada di sini ya. Dan antaranya adalah baut mounting mesin 1, 2, 3 di bawahnya, dan ada dua baut di bawahnya. Baut 10 ada satu baut segini ya. 1, 2, 3. Nah, dia langsung bisa diangkat ya. Bisa diangkat keluar teman-teman ya. Seperti ini teman-teman tuh. Jadi langsung saja seperti ini teman-teman. Dengan basic motornya seperti Supra ya, Supra. Hanya saja di sini disertai dengan pendingin cairan atau water pump ya, atau radiator. Dengan secara konstruksi itu sama ya. Sama dengan motor Supra. Ini saja dengan kapasitas mesin yang lebih besar ya. Di sini mempunyai kapasitas 110 cc dengan diameter piston itu 53 ya. Nah, ini kita dibuka di bagian radiatornya ya. Nah, radiator itu water pump itu terhubung ke ketang ya teman-teman. Langsung ke ketang seperti halnya pada Vario 125. Kita akan membukanya ya. Kita akan membukanya dari sini dulu ya. Set. Ini pendingin air ya. Radiator menggunakan air. Nah, di sini ya. Blok mesinnya sama seperti Honda ya, Honda Supra pada umumnya ya, Supra lama. Kita akan melepaskan daripada rantai ketengnya ya. Kondisi rantai keteng itu segini mah ini ya. Nah, segini mah kencang keteng ya. Kemarin motor ini macet ya teman-teman. Kemarin motor ini macet, mogok ya. Kita topan dulu ya teman-teman. Topnya ada di mana? Tanda topnya itu adalah di klep in turun kemudian naik lagi. Nah, kita cari saja di sini ya. Ini tandanya teman-teman ya. Biasanya tandanya itu menghadap ke depan ya. Titik. Ini pakai kunci apa ya? Kunci 8 apa kunci 9? Biasanya kalau mesin itu kunci 9 teman-teman ya. Kalau mesin itu kunci 9, jadi kita nyari kunci 9. 9-nya 9 apa ya? 9 T-nya enggak ada, 9 shock enggak. Atau kemana adanya 9 ring ya? Coba 9 ring. Kita menggunakan kunci 9 ring ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 set. Ya, kena ya. 1 2 3 set. 1 2 3 set. 1 2 3 set. 1 2 3 set. S. 1 2 3 set. Wah, satunya rada-rada susah teman-teman ya. Satunya rada-rada susah, jadi kita pakai apa ya? Oke, teman-teman, kita pakai kunci 9 ya. 9 kombinasikan seperti ini, set. Kita pakai kunci T10.
Heng. Iya sih. Buka, kita buka ya. Set. Gigi sintriknya ya, dan lock nasnya seperti ini teman-teman ya, sangat berbeda sekali dengan motor-motor bebek lainnya ya. Kita buka. Nah, klepnya besar ya teman-teman, klepnya besar. Wow, packingnya ada berapa nih teman-teman? Packingnya ada berapa nih? Wow. Coba tebak, packingnya ada 1, 2, 3 teman-teman ya. Packingnya ada 3 ya. Yang ininya seng, tengahnya itu ada tembaga teman-teman ya. Buka untuk bautnya ya, T10 roll keteng. Roll keteng dan roll ketengnya itu kayak KWB teman-teman tuh. KWB ya, KWB tuh. Roll keteng KWB, curi-curi dia punya KWB, punya Honda Blade Repo. Wow, bloknya sangat berat nih, berat. Barat ya, umuknya G. Sehernya barat ya, emang barat tuh. Sehernya memang barat. Sang sehernya kemana nih? Oke teman-teman, kemudian kita akan membuka platu klepnya ya. Platu klepnya ini mirip seperti Honda ya teman-teman. Nah, cabut saja seperti ini. Nah, pen rocker armnya cabut, lalu tapi di sini tidak ada ADS ya teman-teman, tidak ada ADS ya. Udah ada ADS-nya, mana ya melepasnya. Nah, balikin sini, set. Tidak ada ADS-nya, knocker as-nya ya. Ini sangat sempit ya. Wah, sangat sempit guys. Untuk X ini ada nomornya ya, ada kodenya enggak? Untuk X nggak ada kodenya ya. Oke, dan untuk in sama aja ya, tidak ada kode. Oke, nah, kita akan mengukur diameter sehernya ya. Sehernya diameter 53, benar nggak nih diameter 53? 54 ya teman-teman, diameter 54 nih. Goringannya 54 teman-teman ya, 54
ini kayak motor apa ya, pen pistonnya berapa tadi, pen pistonnya 14, pen piston 14 itu sama seperti Suzuki ya. Oke, lanjut ke part selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan kepada pembongkaran bagian kiri alternator atau spoolnya ya. Secara bentuk seperti sama seperti Supra ya, Supra Grand ya, Grand Supra. Kita buka ya, ini kemarin motornya kan mogok ya, mogok ngebul juga dan macet ya. Setelah kita bongkar ternyata di sini ada sesuatu ya yang janggal. Masalahnya ada di baut ya, baut magnet, baut one way magnet itu lepas teman-teman ya, membuat spoolnya rusak. Dan ini adalah kondisi spoolnya ya, spool motor ini spool motor DC ya teman-teman, DC 3 pasang, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ya, 12 gulungan.